Mang Uging, lagi apa Mang Uging? Nanti untuk acara obsesi mah gini, satu tidak ada ketersinggungan di antara rekan kerabat. Kalau mau riung-riung nih, tidak akan kena hoax, tidak akan kena gibah. Obsesi mah tertumpu pada sesuatu usaha bisnis nanti di promen bisnis. Jadi kita punya rekan yang setia sahabat menjalin usaha, membuka celah keterbukaan. Langkah usaha nanti akan ada yang ngajak kalau kita lagi tidak punya akan ada sahabat kayak ngarekrut gitu tidak boleh tidak kehilangan langkah sosial kalau akan ada yang membuatkan celah yaitu di BDP bisnis nanti bahkan harus berapresiasi bebas berbicara nanti ada yang berkuasa saha bahkan ada yang berkuasa tak siapa kan ayeuna mah pilkadaan. Pokoknya di tong seuri ari ngobrol. Ari Kang Nanang yang bertanya terus. Berarti kalau mau ada yang berkuasa mah tidak mungkin mengabaikan orang-orang obsesi. Kalau orang-orang obsesi itu orang-orang apa? Mungkin orang-orang yang tertumpu dalam membuka celah dunia usaha bisnis. Jadi luas jaringan bisnis. Setelah ada kerekan, mitra-mitra kita tahu tentang orang-orang obsesi. Tidak akan ada keterlibat bebas ya berbicara, okay. Tidak menyangkut menyinggung masalah gibah atau politik. Oh. Sambil menunggu belum datang rokok dan kopi. Eto kesori. Dan ajak ngobrol. Itu komentatornya lu. Mungkin apalagi hari cerita iya dulu zaman itu ini katanya Kebon Jati ini markas tentara betul enggak? Iya hari sejarah mah dulu enggak, tapi belum tahu mah cuma sejarah dulu cuma tahunya hanya dipakai ketahanan militernya lagi Malindo yang tahu persis. Malindo itu apa? Malaysia Indonesia lagi perang latihan. Kalau lagi zaman Malindo mah dah lagi kecil Kang Oging lagi muluan pisong. Oh, pisong itu apa pisong teh? Nah, dari bercikan senjata. Oh. Dah bisa itu dulu mah tahu senjata yang dibidik raras panjang itu yang ke atas itunya pelurunya. Oh. Jadi lagi dibidik teh pisongnya itu diambilin oleh Kang Oging. Tapi kan sekarang mah yang ke bawah, tidak tahu yang ke bawah. Waktu kalau itu Mang Uging lagi berapa tahun usia? Kecil, lagu kecil. Gak di itu gak di marahin lihat itu ngambilin pistol. Suka sepak bola Mang Uging Tara? Ya dulu. Kalau piala Koramil Cup. Oh pernah ada. Oh, di sini Domba Cup, Koramil Cup. Kalau Uging Cup nggak belum ada. Belum. Oh, anak-anak mah ramai di sini. Ayo nama itu lapangnya juga dibiarin. Bola mah di sini. Nah, kalau kompetisi di lapang gede di situ. Lapang gede yang mana? Nah, itu. Wilayah Malindo dulu suka dipakai perang-perangan. Tahun berapa itu teh? Tak tahu udah lagi kecil kalau mobilnya. Seingat-ingatnya doang gitu. Cuman yang ingat mah lagi mulungan pistong we. Bekas peluru. Bekas peluru. Dah lagi didik senjata teh. Enggak dimarahin waktu itu mah udah mulungin pistong di kemana ini tuhnya pistongnya bekasnya dipulin. Dijual kosong dibeli dari apa yang dibeli ditebus berapa zaman uang berapa itu teh bukan dikasihkan lagi teh mau gini hanya senang itu Kang Nanang lagi kecil mah kan kalau ada tentara mah senangnya bersenjata
Anak kecil mah riung-riung dulu kalau ada latihan. Kan suka dikasih roti sama tentara lagi kecil mah. Mager-mager tentara dulu. Banyak makanan dulu mah kalau ada malindo di sini. Oh, di sini teh. Tidak usah dipinta tentara dulu mah. Baik-baik. Baik-baik, makanan roti banyak. Nah, kayak kecil aku selalu menanti pemberian. Kalau Mang Ogin kelahiran tahun berapa yang aslinya? 71. Pokoknya kelas SD teh lagi pipa Pertamina Cilacap pada larang. Kelas SD kelas 1. Ada penggalian pipa. Dan sekolah teh mau ke sekolah teh elektrisitas itu pipa Pertamina. Dulu sekolah di mana Mang Uging? Oh, udah ada. Berarti itu teh bekas SD Mang Uging ya? Waktu Pak Adam Malik ke Limbangan teh lagi kelas 5 Galunggung. Berarti tahun 82. Pak Adam Malik teh dah lihat Pak Adam Malik di depan sekolah akan ada Bapak PBB Pak Haji Adam Malik. Mau apa itu teh Pak Haji Adam Malik? Tahu, itu udah. Pokoknya mah di sekolah teh nongkrong teh. Masih ingat tetap biru nage pengawal pribadi nage di situ di waktu kita dengan komunitas bengkel-bengkel di situ juntainya pengawal pribadi nage. Oh, tetap biru. Bukan di Cipedug. Bukan di situ. Oh, waktu 828 itu lagi kelas 5 nonton Pak Adam Malik jalan. Ya udah, terima kasih ceritanya ya Mang Uging ya. Ya, lain kali kita sambung lagi kan Mang Uging ingin jadi artis YouTuber ya. Semoga terlaksana, terkabulkan ya. Tapi jangan serius ya.